Kalian bayangin ada jembatan gantung panjangnya setengah kilometer. Ya kayak gitulah Lembah Purba Suspension Bridge. Buat kalian yang bawa mobil pribadi, tenang aja, parkirannya luas dan terjaga. Aksesnya bagus, even mobil kecil juga bisa. Untuk paket wisata sendiri, ada beberapa jenis, ada yang 50, 150, dan 300 ribu. Yang paling lengkap itu yang 300 ribu, udah include 8 jembatan sampai ke Curug Kembar. Anyway, masuk ke ekspedisi yang 300 ribu itu wajib didampingi guide ya. Gratis untuk minimal 4 orang. Tapi kalau kalian cuma berdua atau bertiga, itu bayar additional 100 ribu per grup untuk guide. Dari lokasi parkir, kita naik ojek ke titik start. Ojek di sini gratis ya guys, karena udah include di harga tiket. Sekitar 10 menit ngojek, udah sampai ke Pangrango Resto, dan inilah titik start kita. Lumayan canggih ya sistem mereka untuk nge-track in and out-nya visitor, di setiap checkpoint akan di-scan barcode di tiket gelang kita. Jembatan pertama, jembatan gantung Lembah Purba. Semua paket ekspedisi akan lewatin jembatan sepanjang 535 meter ini. Anyway, semakin ramai orang di atas jembatan, akan semakin goyang dong berat jembatannya. Goyangan bakal kerasa banget kalau kalian udah di tengah-tengah, kira-kira beginilah. Siapa sih goyangin? Gak ada ya? Angin. Oh, angin. Ini goyangnya parah sih. Iya kan? Hah? Ini gak robo ya? Aku nyesel anjir. Kayaknya kita gak mau kaitin harness. Gak usah ya? Di video gak gitu kelihatan goyang sih. Tapi kalau ngerasain sendiri, bah. Coba sendiri deh. Jalan landai sekitar 10 menit aja, kalian bakal ketemu checkpoint lagi, yaitu posko ekspedisi. Bagi yang mau sarapan di sini bisa banget, tempatnya bersih dan banyak opsi makanan. Kita duduk-duduk di sini sambil nunggu ada guide yang available, karena seluruh guide tuh full udah dibawa wisatawan yang batch pertama sekitar dari jam 9 pagi. Untungnya ada dua bule cowok yang cepet banget bisa finish pulang pergi full ekspedisi cuma dalam 2 jam aja. Jadinya kita dapat guide yang bisa giliran nemenin kita. Dipakein harness juga yang akan kita pakai dari awal sampai akhir biar nggak dapat lepas-pasang di jembatan. Setelah itu kita berangkat. Timothy, Kang Isak. Nikita. Kang Isak. Kang Isak. Ini yang pertama apa dulu? Kita lintasin jembatan dulu. Jembatan. Di sini ada beberapa jembatan yang harus kita pasang safety-nya. Ada dua jembatan. Oke. Yang sebagiannya untuk jembatan-jembatan ini kita santai aja. Gak usah disangkutin juga. Soalnya untuk jembatan gak terlalu panjang, gak terlalu tinggi juga jembatan-jembatannya. Oke. Nggak setinggi yang itu. Jembatan kedua, jembatan Tarzan. Lumayan ngeri dan butuh nyangkutin safety harness. Jalannya setapak, besinya juga miring-miring, jadi kalau bisa jangan heboh gerakannya pas lautin ini. Selama harnessnya tercantol, tenang aja, aman kok. Satu patokan 100 meter, sekarang baru nyampe patokan ke-7, kita ke patokan 25. Jembatan ketiga nyantai, pendek, rendah, aman. Setelah ini ada jalan setapak yang kata orang-orang tuh jurang, tapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih. Maksudnya kalau jatuh nggak akan fatal-fatal banget gitu loh. Next, jembatan ke-4. Sama, nyantai, pendek, rendah, aman. Nah ini dia jembatan ke-5. Butuh sangkutin harness. Kayu yang kita injak tipis-tipis banget. Ada batas maksimal berat badan juga untuk boleh lewatin ini. Lewatinnya juga harus sendiri-sendiri at a time. Jadi bener-bener jot-jotan banget pas lewat. Kalau udah lewat ini berarti kalian udah deket. Gak capek. Kayak banyakan turunnya daripada naiknya. Naiknya kayak cuma 15 detik begini. Udah, dua-dua. Ini jembatan ke-6, nggak terlalu kelihatan ya. Dari sini kalian udah tinggal 2 poin lagi, sekitar 200 meteran untuk nyampe ke Curug Kembar. And here we are, enormous but hidden. Welcome to Curug Kembar Lembah Purba.
beneran sih kalian mesti kesini untuk ngerasain langsung. Soalnya yang ke-capture di kamera tuh cuma setitik frame kecil dari apa yang beneran kita lihat pakai mata. Valid sih kata orang-orang yang bilang kalau ini surganya Jawa Barat. Anyway, hati-hati banget dalam melangkah ya di sini karena super duper licin, penuh lumut dan basah. Even tali-talinya juga licin pasti pegang, jadi nggak terlalu guna gitu. Jangan kelamaan berhenti juga di sini karena banyak pacat. Do expect to get wet ya guys di sini karena cipratan air curugnya tuh kencang banget, even sampai ke lokasi yang jauh pun. Di sini kita lumayan lama, sekitar 30 menit keliling-keliling karena amazed banget sama besarnya lembah ini. Dan karena tiba-tiba gerimis, kita segera lanjut arah pulang. Jembatan ketujuh, ini miring 40 derajat ke atas, jadi kita di sini nanjak sekitar 200 meter. Jembatan ke-8, gak gimana-gimana walaupun tinggi, tapi kayunya sturdy dan gak goyang-goyang. Kita udah arah pulang. Tadi 9 katanya itu mundur. Apa? Itu mundur dari 9. Maksudnya? 9, 8, 7, 6. Untuk 1 baru ngerti. Oh. Itu mundur. Oh, oke. Okay. Nih ya, ini berapa nih? 9. Ini berapa? 8. Jalurnya sama kayak jalur yang tadi. Sebenarnya beda, 9. Cuma tadi pas di 9 nyatu sama jalur yang tadi, jadi kayak ketemu lagi. Apa gitu. Apa tuh maksudnya, coba jelasin ya. Tadi kasih gambar aja. Jadi di 9 nyatu. Nah. Tapi setelah 9 antara pulang sama perginya beda jalur. Tapi di 9 ke bawah itu satu jalur pergi sama berangkat. Udah deh, sampai lagi di Posko Ekspedisi. Pas kita nyampe, orang-orang restoran itu kaget kok kita cepet banget. 2 jam udah pulang pergi dan ikut foto-foto di curug kembar juga. Soalnya katanya normalnya orang-orang tuh 4-6 jam baru selesai. Hehehe, mungkin kita terlalu semangat aja kali. Setelah makan, kita mau pulang, ngikutin arah ke Keranjang Sultan. Nah, kalau mau ke Curug Sawer, kalian masuk tuh ke arah Bungalow Pasar. Tapi kalau nggak mau, ya kalian lewatin aja ke bungalownya. Persis di belakangnya itu ada pangkalan ojek sama pos Keranjang Sultan. Tapi karena ngantrinya panjang banget, ojek-ojek juga pada nawarin jasanya ke orang-orang yang lagi ngantri. Kita pun karena malas ngantri, akhirnya memutuskan untuk jalan kaki aja lewat jembatan kecil di kanannya. Gak lama bakal ketemu jembatan terakhir warna merah, ya sesuai sama namanya sih. Setelah jembatan ini, kita benar-benar udah selesai deh. Sampai kamu hampir jatuh ke jurang. Sumpah, 2 kali. Udah sampai kembali ke parkiran. Tadi dari sana naik ojek lagi. Terus udah dianterin lagi. Gratis. Katanya udah fasilitas. Masih bayar sih. Iya, bayar sih. Pakai tiket masuk awal. Plut. Oke, sekian vlog ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi cari referensi sebelum kesini. Menurut gue, destinasi ini tepat banget untuk segala usia. Treknya bener-bener gak capek sama sekali. Full landai, zero pungli, aman, bersih. Jempol sih buat pengelola wisata Lembah Purba. Next teman lagi ya. Thank you for watching. See you in the next video.